Halo semua, selamat datang di segmen Random Adelaide. Di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang gambaran aktivitas mahasiswa Indonesia yang ada di Adelaide selama bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Semua. Jadi sekarang saya sudah ada di Nexus Building, lebih tepatnya di Prayer Room di basement Nexus. Jadi Uni Adelaide itu menyediakan dua lokasi Prayer Room. Yang pertama itu di Nexus Building ini, kemudian yang kedua ada di Union House lantai 6. Nah, biasanya kalau hari-hari di luar Ramadan itu saya lebih suka stay di Nexus Building ini karena lokasi computer suite yang biasa saya tempati untuk kerja tugas itu dekat dengan prayer room. Jadi kalau butuh istirahat atau sholat itu lebih dekat aksesnya. Tapi karena ini adalah bulan Ramadan, jadi biasanya sehabis asar itu saya dan teman-teman pindah ke Hub Center karena lokasinya lebih dekat dengan Union House. Jadi biasanya setelah asar sekitar 40 menit atau 1 jamnya itu kita pindah ke Hub Center. Setelah itu kita pergi ke prayer room lantai 6 Union House untuk iftar bersama. Oke. Jadi sekarang sudah hampir jam 5. Dan sekarang kita mau ke Hub Center dulu sebelum ke Union House karena sekarang di Hub Center ada refreshment area. Jadi di Uni Adelaide itu setiap mendekati musim ujian disediakan refreshment room supaya teman-teman mahasiswa bisa refreshing di sana. Setelah bermain-main di refreshment area, sekarang kita menuju Union House level 6 untuk buka puasa bersama.